Bercerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting, sementara cita layu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-cita aku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasletran. Dalam seri ke-377 ini dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Rogo Panatas, Kristiana sebagai Umat Durga, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Margaret sebagai Kensi Winareswari, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawe, Hari Akik sebagai Sakyamurti, Ashari sebagai Panji Garib, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Sebenarnya lah Pinaka Swasti Ratu nampak kebingungan untuk mengambil keputusan menghadapi para pengepungnya yang semakin merapat. Jika dia harus bertindak keras yang mengakibatkan kematian, korbannya adalah para murid perguruannya sendiri. Pinaka Swasti Ratu berputar, dia mencari celah kesempatan. Nini telah berada di tempat yang aman. Nini jangan cemas lagi. Terima kasih Bapak. Yang kukira hanya berupa angan-angan, ternyata sekarang menjadi kenyataan. Sudahlah, jangan pikirkan apapun. Jika Nini dan yang lainnya ingin menyampaikan terima kasih, bukan kepada Bapak, namun kepada Nyai Pinaka Swasti Ratu. Bagaimana dengan dia? Biarlah, aku akan kembali ke sana. Mungkin ada sesuatu yang bisa kulakukan. Bapak Brahmana, aku ikut. Jangan anak Mas Rogo Penatas. Anak Mas tinggal saja di sini.
Anak Mas adalah juga sasaran utama yang ingin dienyahkan oleh perempuan bermata tiga itu. Tetapi aku tidak bisa membiarkan Ki Ajeng Pinaka menghadapi perempuan itu sendiri, Bapak Brahmana. Perempuan itu mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Anak Mas yang dalam keadaan paling sehat di antara yang lain. Anak Mas sebaiknya menjaga dan melindungi mereka kalau terjadi apa-apa. Nah, biarlah Bapak akan kembali ke atas untuk membantu Nyai Pinaka Swasti Ratu. Barangkali mengalami kesulitan. Bapak, Bapak tidak tahu betapa tinggi sekali ilmu titisan durga itu, Bapak. Aku tahu, Anak Mas. Yang Anak Mas tidak tahu adalah Nyai Pinaka pernah bertempur dengan perempuan itu. Nyai Pinaka pernah mengalahkannya. Jangan cemas. Tinggal di sini bersama yang lain. Rogo Penatas tidak menjawab lagi. Dia termangu oleh jawaban yang baru saja didengarnya. Pertanyaan, apakah benar Pinaka mampu menghadapi umat Durga? Untuk beberapa saat lamanya mengaduk benaknya, Rogo Penatas memandang Brahmana Loh Gawe yang melangkah keluar dari goa. Ditebarkan pandangan matanya pada orang-orang di sekitarnya yang dalam keadaan babak belur karena dihajar oleh umat Durga. Bagaimana keadaanmu di Aceh? Apakah ada tulang yang patah? Tidak, Kakang Ronggo Penatas. Aku tidak apa-apa. Syukurlah, aku minta maaf jika perlakuanku selama ini kasar terhadapmu. Tidak apa, Kakang. Justru sekarang mata kami terbuka melihat kenyataan yang sebenarnya. Bagaimana dengan kau? Kau tidak apa-apa? Ada tulang yang patah kau rasakan? Tidak, aku tidak apa-apa. Meski babak belur. Meski babak belur kau katakan tidak apa-apa. Iya, aku menyesal pernah meludahimu. Tidak apa-apa. Jika aku menjadi kau, tentu aku akan melakukan hal yang sama. Rogo Penatas merasa lega karena ternyata meski mendapat perlakuan yang sangat kejam oleh umat Durga, namun para tawanan itu tidak mengalami cedera yang membahayakan. Namun Rogo Penatas termangu ketika pandangan matanya tertuju pada Sakyamurti. Dalam keremangan malam, Rogo Penatas melihat ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada lelaki tua itu. Paman, bagaimana keadaan paman? Maaf paman. Paman mendengar suaraku? Bagaimana dengan keadaan paman? Paman? Paman mendengar suaraku? Aku memang tidak pantas. Apa, paman? Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Aku benar-benar binatang di matanya. Paman, aku tidak mengerti apa yang paman maksudkan. Paman berbicara apa? Anak muda. Bagaimana, paman? Tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Aku terlampau banyak membuat dosa dan kesalahan. Anakku sendiri tidak mau mengampuni aku. Anakku sendiri menganggapku binatang. Tolong anak muda. Iya. Apa yang harus aku lakukan, paman? Cabut kembali pedangmu itu. Pedangku dicabut? Tolong, bunuh aku, anak muda. Oh, tidak salah dengarkah aku, paman? Paman ingin mati. Bunuhlah aku, anak muda. Tolong bunuhlah aku. Aku merasa tidak ada gunanya aku hidup lagi. Tetapi mengapa, paman? Mengapa paman ingin mati? Apakah paman sadar dengan keinginan itu, paman? Rogo Penatas yang tidak mengetahui latar belakang keadaan Sakyamurti menjadi kebingungan terhadap keinginan lelaki itu. Yang dia rasakan sebagai keinginan yang tidak masuk akal, bahkan menumpuhkan sebuah tanda tanya. Apakah lelaki itu gila? Rogo Penatas menoleh pada Ken Siwi Nareswari. Namun Ken Siwi menoleh ke arah lain. Dan ketika Rogo Penatas menoleh pada Rahastri Kanti, perempuan itu juga menoleh ke arah lain, seolah enggan dimintai pendapat. Dalam pada itu, pada waktu yang bersamaan, benar-benar gila. Mereka mengepungku semakin rapat. Mereka menganggapku sebagai makanan. Apa yang harus kulakukan untuk menghadapinya? Kau kebingungan? Mengapa tidak kau serang saja mereka? Kau bisa membunuhnya jika mereka membahayakanmu? Perempuan sia. Ia benar-benar membuatku serba salah. Aku benar-benar
benar berada pada pilihan yang sulit. Jika aku tidak membunuh, mereka tentu akan berusaha mati-matian untuk membunuhku. Sebaliknya, apakah aku harus tega membunuh mereka? Orang-orang yang tidak sadar dengan keadaan dirinya sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Mereka bergerak semakin cepat. Rasa-rasanya, apa yang mereka lakukan membuat kepalaku pening. Pusing. Oh, rupanya mereka memang sedang membuatku bingung. Tidak, aku harus melawan mereka. Aku tidak boleh mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus membongkar kepungan ini. Madurga keparat! Jangan kau bersembunyi di balik orang-orang yang tidak bersalah itu. Mari kita bertempur dengan cara yang lebih jantan. Kau malah ketakutan, Pinaka. Kau pengecut! Serbu! Mana tempatnya? Nyai Pinaka benar-benar berada di dalam kesulitan. Bukan karena ia tidak mampu menghadapi lawan-lawan, tetapi karena Nyai Pinaka mengalami kesulitan mengambil keputusan berhadapan dengan orang-orang yang kehilangan pikiran itu. Sebagian dari mereka adalah para murid dari perguruannya sendiri. Aku harus membantu Nyai Pinaka. Tetapi apa yang sebaiknya aku lakukan? Apakah aku harus membaurkan diri untuk bertempur? Tidak. Barangkali aku menemukan cara yang lain. Ya, aku akan mencoba melakukannya. Aku bisa mengganggu perempuan pemuja Uma Durga itu dengan cara yang lain. Pertempuran berlangsung seru. Pinaka Swasti Ratu yang dalam keadaan hamil tua itu masih dengan tangkas menghadapi lawan-lawannya. Dan pada saat itulah Brahmana Loh Gawe, seorang Brahmana yang mumpuni dalam kawruh kajiwan, berjalan mengendap-endap menuju ke sebuah bangunan. Ternyata benar dugaanku. Aku menemukan sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Kekuatan dari titisan Batari Durga itu ternyata berasal dari tempat ini. Ada sebuah pintu lagi, mungkin di dalam. Brahmana Loh Gawe terpaku di tengah pintu. Pandangan matanya langsung terpaku pada sebuah patung Batari Durga. Itulah patung yang tidak lumrah. Di dalam pengetahuan Brahmana Loh Gawe diketahui bahwa dewa yang memiliki 4 buah mata adalah Batari Guru. Namun patung itu jelas patung Durga. Dan yang aneh adalah karena patung itu memiliki 4 buah tangan. Durga bermata 3, bertangan 4. Patung inilah sarana yang dipergunakan oleh titisan dari Warakenya yang berasal dari zaman Mataram itu. Dan sekarang di zaman ini, seorang perempuan bernama Durga Parabandari menggunakannya pula. Aku akan membakarnya. Itu yang bisa kulakukan. Demi yang Batara Baru, api Dewa Brahma akan membakarnya. Api Dewa Brahma akan membakarnya. Harus segera ku tinggalkan tempat ini. Brahmana Loh Gawe masih sempat melihat beberapa perabotan lain di dalam rumah itu. Namun Brahmana Loh Gawe segera bergegas meninggalkannya. Api yang diciptakannya dengan cara yang aneh itu telah menyambar dinding dari bilah-bilah bambu. Dan sedemikian cepat menyambar kayu-kayu dinding rumah itu. Semakin lama semakin besar. Brahmana Loh Gawe segera berlari menembus kegelapan malam. Gila! Perbuatan siapa itu? Hilang! Sesuatu nampaknya telah terjadi. Bangunan itu terbakar dan Uma Durga tiba-tiba meninggalkan aku. Siapa yang telah melakukan? Dan mereka yang mengeroyokku tiba-tiba berhenti. Pengaruh yang mengendalikan mereka hilang. Apakah dengan demikian mereka telah sadar sepenuhnya? Rupanya belum. Jika mereka telah sadar, tentu mereka terkejut melihatku. Dalam pada itu, tanpa peduli terhadap api yang berkobar, Uma Durga menerobos ke dalam bangunan rumah yang terbakar, menendang pintu tengah. Yang Batari Durga, siapa orangnya yang telah melakukan ini semua kepadamu? Tanpa berpikir panjang lagi, Uma Durga meloncat menyambar patung yang telah dijilat api. Dan dengan cepat pula, Uma Durga melesat, meloncat keluar, menerobos kobaran api, berjumpalitan, dan kemudian seperti seekor burung sikatan, hinggap di tanah. Matanya bergerak liar, gambaran kemarahannya tidak terkendali lagi. Iblis laknat keparat! Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Ayo mengakulah! Perbuatan siapa ini? Kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal!
Ada apa, Uma Durga? Kau seperti kebingungan? Oh, rumahmu terbakar? Siapa yang membakar? Kau! Aku kenapa, Uma Durga? Kau mengira aku yang melakukannya? Begitu? Jangan kau merasa menang! Jangan kau merasa menang! Kau tidak akan menang melawanku! Ada apa denganmu, Uma Durga? Mereka, orang-orangku, mereka tidak akan kembali kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan kembali kepadamu. Bunuh diri kalian semuanya! Hayo! Bunuh diri kalian semuanya! Aku sudah tidak membutuhkan kalian! Bunuh diri kalian semuanya! Binaka Swasti Ratu benar-benar terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh Uma Durga Parabandari. Mata dikening perempuan aneh itu mendadak menyala kemerahan. Dan pengaruhnya sangat luar biasa terhadap orang-orang yang dikuasainya. Mereka tiba-tiba menjadi liar dan gelisah. Kalian semuanya, lakukan perintahku! Kalian tidak punya hak untuk menolak kecuali hanya menjalankan perintahku. Cabut kerismu! Cabut kerismu! Di samping pedangmu! Hayo! Cabut kerismu! Jangan! Jangan lakukan itu! Jangan lakukan itu! Lakukan! Lakukan! Gila! Gila! Selamat tinggal, perempuan sombong! Jaga Dewa Batara, apa yang aku saksikan ini? Apa yang kusaksikan ini? Ayah, maafkan aku, ayah. Aku tidak bisa menolong mereka. Sia-sia kau mendidikku, ayah. Ampuni aku, ayah. Retak hati Binaka Swasti Ratu. Jiwanya benar-benar robek menyaksikan pemandangan yang memilukan di depannya itu. Di dalam siraman cahaya sisa kebakaran, terlihat mayat-mayat bergelimpangan. Bahkan ada yang menjelang sekarat, tubuhnya masih bergerak-gerak. Binaka Swasti Ratu tidak mampu lagi menyangka tubuhnya sendiri. Perempuan yang sedang hamil tua itu terjatuh. Oh ayo, mati semua. Mereka mati semua, ayah. Ampuni aku, ayah. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Aku tidak pantas menjadi pewaris perguruan ayah. Maafkan aku. Ampuni aku, ayah. Binaka Swasti Ratu. Apa yang kau bisa lakukan, Binaka? Kau tidak mampu berbuat apa-apa. Ayah. Ayah Galuhura. Maafkan aku, ayah. Nyai, Nyai. Apa yang terjadi telah menjadi garis kehendak para dewa yang tidak bisa dihindari. Aku bisa mengerti bahwa Nyai sangat kehilangan. Bapak bisa merasakan jika Nyai sangat terpukul. Relakanlah, Nyai. Aku tidak berhasil menyelamatkan mereka, Bapak. Oh, ayah. Maafkan Binaka, ayah. Binaka tidak berhasil menyelamatkan murid-muridku. Ayahmu tentu bisa mengerti, Nyai. Aku telah melihat apa yang terjadi bukan kesalahan Nyai. Namun perempuan pemuja Batari Durga itu memang benar-benar tidak tercegah. Nyai Binaka Swasti Ratu. Aku bersumpah. Wahai Uma Durga berdebah. Aku tidak akan membiarkanmu berkeliaran. Aku bersumpah. Kemanapun kau pergi. Kemanapun kau bersembunyi. Aku akan memburumu. Aku akan mencabut nyawamu. Bagaikan menyaksikan sumpah yang telah terucap, tiba-tiba langit pijar oleh kilat yang membelah angkasa, disusul kemudian oleh suara guruh yang menggelegar serasa merontokkan dada. Binaka Swasti Ratu mengulurkan tangannya pada Brahmana Lohgawe yang kemudian membantunya untuk berdiri. Beberapa saat berlalu, Binaka Swasti Ratu berusaha meredakan gejolak yang mengharu biru dalam hatinya, hingga beberapa saat kemudian prahara yang menggelagak di dadanya itu pun surut, meski mendung duga masih menggelayut di wajahnya. Bapak, apakah Bapak yang telah membakar rumah itu? Ya, benar, Nyai. Bapak pasti mempunyai perhitungan tertentu. Dan kenyataannya, perhitungan Bapak benar. Perempuan itu meninggalkan aku, berlari ke dalam rumahnya yang terbakar, dan kemudian menyelamatkan sebuah patung. Aku tidak sempat melihatnya dengan jelas. Apa yang Bapak ketahui? Patung Batari Durga. Namun patung itu aneh karena menyimpang dari keharusannya.
Patung Batari Durga tidak mempunyai empat tangan, tetapi patung itu menggunakan empat tangan dengan sebuah mata aneh di kening. Agaknya patung itu yang menjadi sumber kekuatan perempuan itu, Bapak. Ya, benar. Dan agaknya hal itu pula yang menyebabkan Uma Durga memotong lidah-lidah sebagian besar anak buahnya adalah agar rahasianya tidak banyak diketahui orang. Benar, Nyai. Bagaimana dengan mereka, Bapak? Maksud Nyai? Bagaimana dengan para tawanan itu? Semuanya telah berhasil aku selamatkan. Mereka sekarang kusembunyikan di dalam gua yang kita temukan sore tadi. Aku tidak melihat Sakyamurti atau Tumenggung Murti Wandawa. Kemana orang itu? Bapak menyelamatkan juga? Aku menyelamatkannya juga, Nyai. Aku tidak boleh membeda-bedakan orang dalam menolong. Aku tidak berminat bertemu dengan orang itu. Jika aku bertemu dan berhadapan dengannya, aku tidak yakin bisa menguasai diri. Mungkin aku membunuhnya atau melampiaskan dendamku kepadanya dalam wujud lain. Bapak, jika Bapak masih merasa welas dan kasihan kepadaku untuk menemaniku sampai di Paralingga, mari Bapak, sekarang juga kita tinggalkan tempat ini. Kita melanjutkan perjalanan. Nyai, apa yang Nyai lakukan itu tidak bijaksana. Lalu, apa yang harus aku lakukan menurut Bapak? Aku datangi lelaki itu, membasuh luka-lukanya, kemudian aku menyampaikan dharma baktiku kepadanya. Paling tidak Nyai harus melihat kenyataan. Orang jahat tidak selamanya akan berperilaku jahat. Demikian juga dengan Tumenggung Murti Wandawa. Saat ini ia merasa tersiksa, dibayangi oleh kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya di masa muda. Syukur jika ia merasakan hal itu. Syukur jika ia tersiksa. Memetik hasil perbuatannya sendiri. Biar ia merasakan itu. Nyai, tidak bisa dibenarkan Nyai melihatnya dari sudut pandang yang lain. Sakyamurti sampai terdampar di tempat ini karena Nyai. Ia ingin menebus kesalahannya untuk membela Nyai, menyelamatkan Nyai dari cengkraman Durga. Dan Bapak melihat siapakah sebenarnya yang diselamatkan? Aku atau orang itu? Tidak, Bapak. Aku tidak berniat menemui orang itu. Aku akan melanjutkan perjalanan dengan atau tanpa Bapak Brahmana. Nyai, sabarlah. Jangan turuti hati yang terbakar panas. Dan bagaimana dengan yang lain? Sahabat-sahabat Nyai dari Pasanggaran itu, apakah Nyai tidak ingin bertemu dengan mereka? Mendengar cerita mereka? Mengapa sampai tertangkap Uma Durga? Lagi pula, apakah Nyai tidak berminat mengantarkan para murid perguruan Midara Kandangan yang tertumpas habis itu dalam sebuah upacara pembakaran? Aku yakin, Rogo Penatas pasti tidak bodoh dan akan melakukan itu. Aku justru tidak akan tahan menyaksikannya. Aku bisa melahirkan mendadak di tempat ini, tempat yang tidak aku sukai. Bagaimana? Bapak tidak mau menemani aku sampai di Paralingga? Tentu saja. Akan tetapi janganlah sudutkan Bapak pada keadaan yang tidak enak. Sebaiknya Nyai menunggu dulu di sini. Biarlah aku yang akan memanggil Rogo Penatas. Silakan, aku menunggu. Brahmana Loh Gawe meninggalkan Pinaka Swasti Ratu. Perempuan yang hamil tua itu menengadah ke langit yang gelap. Matanya kembali berkaca-kaca. Beban di hatinya yang terlampau berat serasa tidak tertahankan lagi. Brahmana Loh Gawe terus berjalan, menyibak semak belukar hingga saatnya dia telah berada di tepi tebing. Namun ketajaman pendengarannya masih mampu menangkap desah nafas dan langkah seseorang. Brahmana Loh Gawe segera bersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Dan tiba-tiba dia merasa curiga. Uma Durga masih berada di sekitar tempat itu. Rogo Penatas. Bapak Loh Gawe. Kau akan kemana? Aku merasa tidak tahan lagi, Bapak Brahmana. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Bagaimana dengan pertempuran itu, Bapak Brahmana? Bagaimana dengan Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu? Nyai Pinaka telah berhasil mengalahkannya. Uma Durga melarikan diri. Benarkah itu, Bapak? Ya, akan tetapi tidak ada seorang pun dari teman-temanmu, para murid perguruan Widara Kandangan yang masih hidup. Kenapa, Bapak? Perempuan pemuja Durga itu memerintahkan kepada mereka untuk bunuh diri. Uma Durga yang merasa kalah, melakukan tindakan yang tidak terduga-duga. Mari anak mas, Nyai Pinaka menunggumu. Bergegas Rogo Penatas dan Brahmana Loh Gawe berjalan. Namun, Nyai Pinaka, di manakah kau, Nyai? Di Ajeng Pinaka, di mana kau, Di Ajeng? Apa yang terjadi denganmu?
Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu. Nyai, Nyai, Nyai. Apa yang telah terjadi, Bapak Brahmana? Di mana Di Ajeng Swasti Ratu? Ya tidak ada. Kemana, Bapak? Tadi ia memintaku untuk memanggil anak Mas. Aku baru saja berusaha mengendalikan hatinya yang bergejolak untuk segera meninggalkan tempat ini. Tetapi siapa mengira Nyai Pinaka nekat? Aku masih belum jelas, Bapak Brahmana. Mengapa Di Ajeng Pinaka meninggalkan tempat ini? Mengapa ia harus melakukan hal itu, Bapak? Jika ia melakukan sesuatu, tentu ada penyebabnya. Lalu apa penyebabnya, Bapak? Sebaiknya aku tidak usah menceritakannya. Aku tidak berhak menceritakan apa yang menjadi rahasia Nyai Pinaka. Jangan membuat hatiku tersiksa, Bapak. Jangan membuatku penasaran. Katakan apa yang Bapak ketahui. Anak Mas, sekali lagi aku harus mengatakan dengan tegas. Aku tidak bisa menceritakan. Nah, sekarang aku bahkan harus meninggalkan anak Mas. Bapak Brahmana akan kemana? Aku akan menyusulnya. Dan sebagaimana dipesan oleh Nyai Pinaka, sebagai salah seorang murid perguruan Widara Kandangan, anak Mas diminta untuk menyelenggarakan upacara untuk mereka yang telah tewas di tempat ini. Tunggu, Bapak. Jangan tinggalkan aku sebelum semuanya menjadi jelas. Anak Mas, jika anak Mas ingin mendapatkan jawaban yang jelas tanpa harus mendengar kisah itu dariku, anak Mas bisa bertanya kepada Kisanak Sakyamurti atau Nini Kensiwi dan tawanan yang lain itu. Mereka bisa menerangkan. Maaf, anak Mas Rogo Penatas. Terpaksa aku meninggalkanmu. Bapak Brahmana, tunggu! Bapak Brahmana, tunggu dulu! Tiada gunanya Rogo Penatas mencoba mencegah Brahmana Loh Gawe. Brahmana tua itu tidak muncul kembali. Bayangannya lenyap di telan lebatnya pepohonan. Rogo Penatas terpaku di tempatnya berpijak. Beberapa saat lamanya, perhatiannya masih tertuju pada Pinaka Swasti Ratu, anak gadis gurunya yang diam-diam dicintainya, namun sayang bertepuk sebelah tangan. Sesaat lamanya Rogo Penatas seperti kehilangan kesadarannya. Namun manakala dia menebarkan pandangan matanya, dia menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian dia tiba-tiba tersadar. Nyai, mengapa Nyai berbuat seperti itu? Hatiku terlampau lemah untuk menghadapi hal-hal yang berat, Bapak. Aku tidak mau menampakkan tangisku kepada orang. Aku tidak mau bertemu dengan lelaki itu. Dan aku juga tidak ingin hatiku semakin berantakan menyaksikan Rogo Penatas membakar layon para murid perguruan Bidara Kandangan. Itulah sebabnya aku memutuskan lain. Mari, Bapak, kita lanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin kelahiran anakku terjadi di sembarang tempat. Aku ingin ibuku menyaksikan kelahiran cucunya. Baiklah, aku berkewajiban menemanimu, mengantarkanmu hingga di Paralingga. Tetapi, cobalah renungkan. Apakah Nyai tidak merasa khawatir akan terjadinya sesuatu? Apa yang Bapak maksudkan? Uma Durga, perempuan pemuja setan itu. Apakah Nyai yakin ia telah pergi? Apakah tidak Nyai bayangkan perempuan itu masih berkeliaran di sekitar tempat ini? Dan apabila mendapat kesempatan, perempuan itu bisa menerkam orang-orang yang baru saja Nyai tolong. Jika demikian, sia-sia yang Nyai lakukan. Ya, baiklah. Kita akan menunggui mereka tanpa mereka ketahui. Maka demikian, ternyata Pinaka Swasti Ratu masih tetap berada di sekitar tempat itu. Untuk menjaga kemungkinan Uma Durga para bandari masih berkeliaran di tempat itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.